Gila, cuma login dapat skin gratis. Ih, gila, ini event apa lagi coba? Skin gratis, hero gratis, border gratis. Gila sih event ini. Yo, what's up guys? Balik lagi dan gue Zaking di sini. Ya, jadi di video kali ini gue bersemangat banget. Kenapa? Karena di video kali ini gue mau ngasih kepada kalian event di mana kita cuma login dan kita bisa dapetin skin gratis, gila ya. Jadi event ini benar-benar baru. Jadi makanya gue akan kasih kepada kalian biar tuh kalian bisa ikutin event ini dan dapat skin gratis juga. Nah, jadi eventnya bukan cuma satu aja guys. Jadi bagi yang bilang bang eventnya cuma satu aja, sorry no. Eventnya ada dua sekaligus. Jadi gue buat dua event yang dapetin skin gratis sekaligus ya. Bayangkan ya, bayangkan. Makanya itu gue sangat bersemangat biar kalian tuh juga tahu event ini ada. Karena jangan cuma gue aja yang tahu, kalian juga gue kasih tahu lah biar kalian juga bisa dapat skin gratis. Ini apa lagi? Oke guys, kita langsung aja ya. Sebelum kita lanjut ke eventnya, gue cuma mau kasih tahu guys bahwa di channel Zaking ini lagi ngadain giveaway. Jadi gue ini lagi ngadain giveaway skin Starlight-nya Hanabi. Yang ini nih, Hanabi. Yang paling baru lah pokoknya nih skin. Jadi gue lagi ngadain ini kepada orang yang beruntung yang udah memenuhi 5 syarat. Jadi 5 syarat kalau kalian mau skin ini gratis ya. Jadi syarat pertama apa? Syarat pertama itu kalian wajib subscribe dan nyalakan loncengnya di channel Zaking ini. Itu gampang banget ya guys. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, udah. Oke? Yang kedua ini gampang banget. Yang kedua itu kalian like video ini. Ya, like video ini biar kalian bisa menang. Kalau nggak like ya kalian nggak akan menang. Sorry banget ya. Yang ketiga kalian share video ini. Ya kalian tuh bisa share ke WA, ke IG, ke LINE, dimanapun ya. Itu gampang banget ya. Nah yang keempat ini gampang juga. Yang keempat ini kalian cukup follow Instagram Zaking G-nya 2 ZAKYNGG. Kalian follow di Instagram. Dan kalau kalian nanti menang, gue akan cek kalian udah follow atau enggak. Misalnya kalian belum follow, sorry kalian gak bisa menang. Makanya di follow ya, karena di situ juga ada info tentang giveaway ya, pemenang giveaway, giveaway baru, pokoknya gitulah ya. Baru yang kelima, kalian komen nama ML dan ID ML kalian. Biar kalau kalian menang, gue bisa kasih skinnya ke akun kalian. Kalau kalian gak tulis nama ML-nya, gue kasih ke siapa dong ya. Jadi itulah 5 syarat untuk dapetin skin ini gratis dari gue. Pengumuman pemenangnya gue akan kasih tahu di video-video terbaru gue. Makanya kalau gue upload video langsung tonton. Siapa tahu isinya ada pengumuman giveaway. Oke. Jadi kita langsung aja ke eventnya. Jadi eventnya ini event tersembunyi ya. Jadi event tersembunyi itu apa bang? Event tersembunyi itu event yang belum ada di sini nih. Jadi ini belum ada event-event di sini nih, belum ada gitu. Di sini juga nggak ada. Jadi makanya gue akan kasih lihat foto-foto ini karena event ini belum ada di Mobile Legends. Gue akan kasih fotonya tentang event yang gue kasih tahu tentang event yang login dapetin skin gratis. Jadi gue ada beberapa bukti foto-foto. Pokoknya nanti pokoknya bulan depan lah ya, ini event ini akan keluar. Makanya gue kasih tahu sekarang biar kalian tuh bisa ikutin event ini dan pasti kalian penasaran dong hadiahnya apa aja. Ya makanya gue juga penasaran sih. Jadi namanya event tersembunyi di sini yang nggak ada ya. Ya ini nggak ada sama sekali eventnya di sini. Jadi kita langsung aja ya. Ya jadi kalau kalian lihat foto ini, kalian pasti langsung kagetnya ya. Karena ini event apa? Jadi di sini adalah event dimana kita cuman login pada tanggal 4 Mei kita bisa dapetin beberapa hadiah ya. Ini seperti yang kalian lihat nih. Ini pertama ya. Kita disuruh login pada 4 Mei dan kita bisa dapetin ini. Ada emblem pack, ada fragment hero dan juga ada magic dust. Dan yang terakhir itu ada koin 100. Nah, ya itu memang apaan bang, itu cuman itu gua nggak perlu. Nah, kalian lihat di ujung kanan bawah itu ada skinnya Zilong ya. Jadi, bang itu skin Zilong yang mana? Ya, jadi kalian login tanggal 4 Mei, kalian bisa langsung dapat skin Zilong yang elite, apa yang mana itu namanya, yang Angel Warrior itu skin Zilong yang kedua kalau nggak salah ya. Jadi itu adalah skin Zilong yang elite yang kedua. Itu apa bang, lu kan kita udah dapat bang pas kita baru buat akun kecil, kita udah dapat skin Zilong yang itu ya. Jadi itu skin Zilong untuk ubah warna skin Zilong ya. Jadi itu adalah sebuah perubah skin lah. Jadi bisa dibilang Zilong kita bisa kita ubah semau kita ya. Jadi kalian bisa lihat foto ini.
ini adalah skin Zilong yang udah dimodif pakai yang kita dapetin pas login tanggal 4 Mei. Jadi tak login tanggal 4 Mei kita bisa dapat perubah warna skin Zilong ini. Nih, yang aslinya warna emas-emas gitu kan bisa lihat sendiri, rambutnya bisa diubah warnanya. Ini jadi ungu-ungu muda ya. Yang gua suka apa? Yang gua suka itu dari armor sama pedangnya. Kalian bisa lihat ya armornya. Armornya itu percampuran warna silver dan ungu yang terang gitu. Ih, gila banget, ini keren parah sumpah ya. Ini silvernya itu silver mantap pokoknya. Terus di samping-sampingnya ada warna ungu-ungunya. Itu gila banget ya. Kelihatan kesatria banget. Nah, selain armor, yang gua bilang tadi pedangnya gila ya. Jadi kalian bisa ubah juga warna pedangnya ya. Ini warna pedangnya silver dan ada aura-aura warna oranye yang membuat kalau kita main itu lebih pokoknya kita pengen main ML terus gitulah pakai skin Zilong yang baru ini. Ya. Jadi, Bang, skinnya bisanya warna silver ungu ini aja? Enggak. Jadi, ini adalah perubah warna skin Zilong sesuai yang kita mau. Jadi, kita bisa ubah warna kuning, merah. Jadi, kalian tuh bisa ubah semau kalian, ya. Makanya gua kasih tahu di event ini tanggal 4 Mei kalian cukup login tanggal 4 Mei dan kalian langsung dapat perubah warna skin Zilong gratis. Kalian login, kalian ambil, kalian langsung ubah skin Zilong kalian ya. Ubah sesuka kalian ya. Pokoknya nanti gua mau ubah warna hitam, pokoknya warna hitam yang hitam putih lah ya, hitam putih biar keren aja gitu ya. Ya jadi sangat-sangat mantap gitu login tanggal 4 Mei ya. Jadi selain itu kita di tanggal 4 Mei itu kita juga bisa jalanin beberapa misi. Jadi ada misi apa ya? Kayak ada 3 atau 4 misi gini. Kita main klasik atau rank 3 kali ya. 3 kali main nanti kita akan bisa dapat ini yang tadi kita lihat. Yaitu Magic Emblem, Magic Dust Emblem dan juga koin yang dimana menurut gue ini enggak terlalu penting ya karena ya biasa aja gitu. Kita enggak perlu ya. Kita yang kita butuhkan adalah skin gratis ya. Jadi gimana? 4 Mei ya, 4 Mei login dapat perubah warna skin Zilong gratis. Dan Bang itu aja eventnya. Oh, ada lagi eventnya. Jadi ini event yang pertama untuk dapetin perubah skin Zilong gratis. Kita lanjut event yang kedua ya. Oke, jadi kita lanjut event yang kedua ya. Jadi event yang kedua ini kayaknya udah banyak yang tahu, tapi mungkin aja belum banyak yang tahu juga. Makanya gua akan kasih tahu lagi eventnya ini. Jadi nama eventnya ini adalah event 515. Dimana event 515 ini menurut gue event yang paling keren ya. Jadi kayaknya event besar-besaran dari Mobile Legends. Kenapa besar-besaran? Karena hadiahnya ini gila-gilaan banget ya. Ini hadiah bukan main, hadiahnya ini bukan kaleng-kaleng. Nah bisa dibilang ini hadiah yang jutaan rupiah lah bisa dibilang ya. Jadi eventnya itu apa? Oke, jadi gue langsung ngejelasin tentang event 515 United Mobile Legends Bang. Jadi ini event namanya 515 ya. Nah, jadi gue akan kasih lihat foto pertama. Ya, jadi ini adalah foto tentang event 515. Jadi di sini keterangannya, event ini dimulai tanggal 20 April sampai 8 Juni. Dimana ini sangat-sangat lama banget ya. Dari April, Mei, Juni ini 2 bulan ya sampai kita lebaran ya. Bisa dibilang sampai kita lebaran gitu. Gila. Jadi ini event yang sangat-sangat besar. Seperti yang gue bilang, ini event besar-besaran dari Monton yang mana membuat kita itu makin betah main ML gitu. Jadi ini foto pertama, penjelasan eventnya ini dari kapan sampai kapan ya. Jadi tanggal 20 April sampai 8 Juni. Nah, kita lanjut foto yang kedua. Nah, ini foto yang kedua. Foto kedua ini menjelaskan tentang event yang tadi ya. Ini event yang tadi. Jadi kita jalanin sebuah misi dan kita bisa dapat apa ya? Sebuah skin gratis gitu. Gue juga enggak tahu skinnya ini apa. Tapi kayaknya kita akan dapat, pokoknya kita di peti ini akan dapat sesuatu, bisa itu skin, magic dust, emblem, tiket, BP ataupun hero ya, kita nggak tahu karena di sini nggak ada keterangan hadiahnya. Jadi tanggal 20 April kita akan dikasih box emas yang isinya itu bisa macam-macam, skin gratis, pokoknya ini mantap lah hadiahnya, percaya gue ini mantap ya. Jadi kita lanjut foto yang ketiga. Nih, foto yang ketiga ini yang seperti yang kita bahas pertama tadi, yaitu adalah login tanggal 4 Mei kita langsung dapat skin Zilong gratis ya. Lebih tepatnya perubah skin Zilong gratis. Ya, ini yang gua suka, yang paling gua suka di event ini karena kita bisa ubah warna skin sesuka hati kita. Lanjut foto keempat. Foto kelima. Nah, foto keempat ini kita akan dikasih sebuah border gratis, bayangkan ya. Jadi kalau kita login tanggal 11 Mei, kita akan langsung dapat
Border 515 gratis. Dimana kalian bisa lihat sendiri, gila-gila ya Allah, gila keren parah. Ini Border bukan main-main ya, ini Border anjay banget. Pokoknya ada efek api-apinya dan ada emas-emas, api campur emas, itu keren parah. Kalian bisa lihat sendiri nih ya. Jadi kalau kalian gak login tanggal 11 itu rugi banget, karena ini Border kalau menurut gue harganya bisa juta-jutaan, karena ini keren banget, gila ya. Jadi login tanggal 11 Mei biar kalian bisa dapat Border ini gratis. Lanjut, selanjutnya nih, tanggal 18 Mei kita bisa pakai semua hero gratis. Bayangkan gak tuh ya, semua hero kita bisa pakai gratis ya. Gak tahu di rank atau klasik, kayaknya di klasik aja ya. Kalian bisa pakai semua hero gratis. Jadi kalian tuh misalnya kalian pengen coba Hanabi, kalian gak punya Hanabi, kalian bisa coba Hanabi di tanggal 18. Karena di tanggal 18 semua hero dari yang murah, yang mahal, yang lama, yang baru, semua gratis. Bayangkan tuh ya, login tanggal 18 semua hero gratis. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Ini yang keberapa yang gak tahu. Nih, ini yang terakhir 18, ternyata sama aja dapat tanggal 18 kita bisa dapetin hero gratis. Nih, tanggal 20. Nih foto selanjutnya tanggal 20 sampai 4 Mei kita bisa mainin Evolve mode. Ini adalah mode baru, di mana mode ini kayak mode yang survival ya, tapi ini beda ini. Ini modenya gua kurang tahu apa, kayaknya jadi minion deh. Mode ini jadi minion ya. Nih. Oke, lanjutnya itu adalah event baru, yaitu Ravage. Ravage ini kayak event apa ya, enggak tahu juga, ini kayak di kapal-kapal luar angkasa. Jadi ada, kita kayak main di tiga sisi yang kita kayak ngancurin apa gitu ya. Aneh pokoknya game ini, gue gak tahu, gue belum pernah coba. Jadi kalian lihat aja ini ngapain. Dah, jadi itu adalah eventnya, udah habis. Jadi yang paling gue tunggu-tunggu adalah Border gratis dan skin gratis ya. Bayangkan tuh ya. Dan juga tadi ada box emas yang kita belum tahu isinya apa. Kayaknya isinya skin gratis atau diamond gratis, mungkin kita gak tahu ya. Ya, jadi itu adalah dua event ya, sebenarnya beberapa event untuk dapetin sesuatu yang gratis. Itu ada skin gratis dan juga ada Border gratis. Gimana eventnya? Jadi login tanggal-tanggal yang tadi gue udah kasih tahu. Kalau kalian gak login, kalian nyesel banget. Pokoknya ini keren banget event, parah ya, gila banget event ini. Ya, jadi itulah event tentang skin-skin gratis ya guys. Jadi jangan lupa ikut giveaway gue. Ya, jadi karena gue membuka giveaway baru 2000 diamond. Kalau kalian setuju, kalian komennya di bawah. Ya, gue Zaki. Bye.